dan sebagai bentuk kesyukuran adalah dengan melaksanakan perintah perintah Allah ini dengan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Taala. Mudah-mudahan kesyukuran ini Allah Subhanahu wa Taala dari yang umat sekarang dan yang berdiri dari umat ini membawa keberkahan. Keberkahan itu artinya kebaikan di situ pertama. Kehidupan ke isi syukur itu kejadian di situ Allah Subhanahu wa Taala dari kehidupan isi bagus. Keimanan isi syukur itu dari keimanan isi semakin kuat. Keislaman isi syukur itu dari keislaman isi semakin sempurna semakin bagus. Jadi tanda Allah Subhanahu wa Taala tersebut dia dengan Abu Bakar lari dan bersikir
lalu terbuktilah perbuatan zina itu, falyabi'ha walau bihablin min sya'rin, maka hendaklah dia menjualnya walau bihablin min sya'rin, sekalipun dengan seikat bulu atau seikat rambut, seikat tali yang terbuat dari rambut. Muttafaqun alaih wa hadza lafdhu muslim. Iki kaitane kanca namun tarah budak dina sebab kajian tarah dengar isi budak budak dina, kemudian budak dina ini melakukan zina, maka namun terbukti yang melakukan zina harus tercambuk dari hukuman cambuk. Kemudian dindik parmin cambukan ini dengan omihan, warna cambuk kemudian omihan sedikit, namun cambuk-cambuk kuat ini sambil omihan. Kemudian yang berzina malik wakili ini terbukti yang melakukan zina, cambuknya dari hukuman dindik omihan. Lalu melakukan zina terbukti yang melakukan zina, maka dengan isi jari kuali ini diperintah untuk menjual budak ini. Jadi budak ini ini baik dia mau menggauli isi kuali atau demak, karena hukum untuk dengan isi jari budak, dengan ini isi jari budak, dengan isi jari kuali ini alat untuk menggauli dia. Ikilin sama budak dinamiku, budak dinamiku.
yang mengharuskan saya mendapatkan hukuman. Fa'aqimhu 'alayya, maka lakukanlah hukuman itu terhadapku wahai Rasulullah. Ini jarang-jarang dengan melakukan dosa, melakukan kesalahan, isi arah hukuman datang di Pak Pengadilan. Rasulullah Baru jemaat maka dia pun berjam, umma sallallahu alaihi wasallam.
Dengan
Hadis ini diperdebatkan pada mausulnya hadis ini pada Rasulullah SAW di belakang bersama. Kemudian hadis ke 11, wa'an ibn Abbas radhiyallahu anhuma dan dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wajad bahwa Nabi sallallahu
Dan dari itu Allah
perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan
antisipasi. Bentuk antisipasi dari tema Rasulullah SAW Lalu kemudian pegang diri, berusaha diri, dan menikmati ke
lamun aku melawan, dan apa pasal lamun aku melawan? Ya beliau melihat antara melawan dan tidak. Lamun beliau melihat terus dan dia melawan, itu tidak terpaksa. Ia si terpaksa di sini dan apa pilihan dia di tempat melawan. Sehingga dia pas. Karena dia tempat melawan. Ia si sisa-sisa rumah tangga ini dengan nama-nama di sejarah yang ada semakin
Kalau